Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sendiri yang akan milih, tidak boleh milih sendiri ya. Jadi mulai dari awal anaknya sendiri yang milih. Kalau sekarang terserah saya. Berani ya? Perkenalkan namanya dulu. Benar. Perkenalkan nama saya Yasin Fadilah Muharram, asal Kelari Karawang. Sebelum saya bertanya, belajar Al-Miftah berapa bulan? Sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Bisa ya? Insya Allah. Bisa dites? Insya Allah. Coba, karena anak pondok itu, anak pesantren itu terkenal dengan sholat jamaahnya yang top, saya pilih sholat jamaah. Siap ya? Sholat jamaah. Coba yang di bawah itu. Wa yajuzu ayyatama al-hurum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi dharain amin. Wa yajuzu ayyatama al-hurum bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Amma sobiyu gayurul mumayyizi fala yasihu al-iqtida'a bihi wala tasihu kudwatur rajuli bimra'atin wala bihunsa muskilin wala hunsa muskilin bimra'atin wala bimuskilin. Sudah cukup. Coba waya juzu, ulangi lagi, waya juzu, diulangi, waya juzu ayat ta'atam ay waya juzu ay ayat 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 tamak. Wajuzu ayat tamak al-hur. Al-hurru. Al-hurru. Kenapa kamu kok berani baca al-hurru? Kok tidak dibaca al-hurri atau al-hurra saja? Karena jadi fa'il. Fa'il. Fa'il dari mana? Ayat tamak. Fa'il dari ayat. Ayat tamak. Fa'il ada berapa? Dua. Apa saja? Fa'il. Isim. Zohir. Mana fa'ilnya al-hurru? Fiilnya al-huruf mana? Ayat tamak. Ayat tamak. Ayat tamak murob ini? Murob. Kenapa kok murob? Karena fiil mudore. Fiil mudore. Ini irobnya irob apa? Nasob. Irob nasob. Kenapa kok irob nasob? Karena diawali amil nasob. Mana amil nasobnya? An. Amil nasob ada berapa? 10. Coba sebutkan. An lan idan kai itu semua amil yang asli, amil nasobnya dengan sendiri. Ayat tamma ini tanda nasobnya menggunakan fathah. Kenapa aku menggunakan fathah? Karena sohe akhir. Karena fiil sohe akhir. Fiil mudhara sohe akhir. Fiil mudhara itu ada berapa? 3. Apa saja? Sohe akhir, mutal akhir, dan apa lo kamsah. Amma sobiyu ghairul mumayyizi fala yasihu al-iqtida'u bihi. Amma sobiyu kalimat apa? Isim. Apa tandanya? Al. Mu'rob ini asobiyu? Mu'rob. Kenapa kau mu'rob? Isim mufrad. Isim? Mufrad. I'robnya i'rob apa? Rafa. Kenapa kau i'rob rafa? Karena jadi mubtada. Jadi mubtada? Kalau mubtada itu pasti ada pasangannya, ada khobarnya. Mana khobarnya? Fala yasihu. Fala yasihu. Khobar ini ya? Khobar ada berapa? Dua. Apa saja? Jumlah dan sifu jumlah. Ini khobar yang mana? Fala yasihu? Jumlah. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah filia. Jumlah fili? Filia. Amma sobiyu wai? Ghairul mumayyizi. Kenapa kamu kok berani baca ghairu? Kok tidak baca ghairu saja? Karena jadi na'at. Na'at dari? Sobiyu. As-sobiyu. Na'at apa namanya? Na'at hakiki. Na'at ada berapa? Dua. Apa saja? Na'at hakiki nasababi. Na'at namanya na'at? An-na'tu imma rofiun limut bari ya'udulin manuti awin mudhari. Ini na'at yang mana? Na'at hakiki. Na'at namanya na'at hakiki? Pal awalul kismai ni minhu at bi'iman utahu min asyaratin li'arba'i. Nah, domanya na'at sababi? Wasaniyal bismai ni minhu afridi wa indarol ma'udu gairul mufradi. Fala yasihu al-iqtida'u bihi. Al-iqtida'u irobnya irob apa? Roba. Kenapa kok? Jadi fa'il. Fa'il dari? Yasihu. Yasihu. Jamid mustaq al-iqtida'u.
Mustaq. Mustaq yang mana? Masdar ghairu mim, lebih dari 3 huruf. Ikut wazan? Ifti'al, ifti'alan. Ifti'al, ifti'alan. Fi'il madinya apa? Al-iqtida'u. Iqtada'a. Coba kita serif istilahnya. Iqtada'a yaqtadi'u iqtida'an wa muqtada'an fahuwa muqtadi'un wa adaka muqtada'un iqtadila taqtadi muqtada'un muqtada'un jaman makan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara. Siapa? Siapa? Yasin.